Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Sokongan rakyat terhadap Kerajaan Anwar amat positif. Mood serta sokongan rakyat terhadap kerajaan yang diterajui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mentadbir negara ini amat positif, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Fahmi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, beberapa dapatan kajian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan sentimen yang baik dalam kalangan rakyat. Bagaimanapun beliau berkata kerajaan tidak boleh leka dan dibuai memimpi walaupun rakyat menyokong usaha kerajaan ketika ini. Ini waktu kita untuk kerja keras bukan saja untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga segera selesaikan masalah rakyat. Dapatan jabatan perangkaan terhadap tahap peningkatan inflasi juga berkurangan kepada 3.4%. Ini bermaksud ikhtiar kerajaan berjaya kawal peningkatan harga barang. Tetapi banyak lagi yang perlu kita lakukan, katanya kepada pemberita pada majlis santapan Hari Raya Aidilfitri di Istana Negara Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis itu. Turut hadir Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Ditanya mengenai persiapan menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri, Fahmi berkata gabungan kerajaan sedang merangka strategi yang sesuai khususnya untuk mendekati pengundi muda. Kita perlu rangka strategi mengikut tempat agar kita dapat sampaikan mesej kepada mereka. Kita faham setiap kumpulan ada strategi komunikasi yang berbeza, katanya. Dilaporkan 6 negeri itu iaitu Selangor Negeri 9, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu mencapai persetujuan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri.